أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Yang dirahmati dan yang dimuliakan barisan jawatankuasa masjid Kampung Salat Tinggi dan juga tuan-tuan puan-puan yang dapat hadir pada malam ini, alhamdulillah, terutama dan sama-lamanya sentiasa kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpahan nikmat dan kurnia-Nya dan juga di atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa terus istiqamah menjadikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar bertakwa. Itulah yang melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang terus mengimarahkan masjid kita pada malam ini. Alhamdulillah masih lagi diberikan izin dan ruang untuk tadi ke masjid untuk melaksanakan solat maghrib berjemaah di masjid dan sama-sama lah untuk duduk sekejap di dalam yang disebut petiduk itu di salah satu taman-taman syurga. Jadi kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harapkan Allah berikan kita lindungan rahmat, Allah memudahkan segala urusan kita, Allah berikan rezeki yang secukupnya kepada kita, Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin. Amin. Baik, insyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah dapat bertemu kembali pada minggu yang kelima. Jadi insyaAllah pada malam ni saya nak teruskan sajalah apa yang pernah saya sampaikan sebelum ni melalui kitab Sakaratul Maut dan Alam Kubur, di mana yang lepas kita dah sampai kepada bahagian yang ketiga, bahagian kiamat. Unit yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Cuma kita masih lagi berada di awal-awal lah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita nak masuk tanda kiamat kecil yang seterusnya. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita teruskan. Tanda kiamat kecil yang seterusnya, penaklukan Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis. Hadis yang berbunyi, qala sami'tu Auf ibn Malik qala atatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghurwah Tabuk wa huwa fi qubbah min Adam faqala udun fitan baina yaday sa'ah mauti thumma fathi Baitul Maqdis thumma mutan ya'khudh fikum kaqwa'atil ghanam thumma tifadatul mal hatta yu'tar rajul 100 dinar wa yadhallu sakhitan thumma fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu thumma khutnatun takun bainakum wa baina banil asfar fayakdirun fayatunakum tahta samanina ghayah tahta kulli ghayah itna asyara alfan. Yang bermaksud, daripada Auf bin Malik berkata, satu hari aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya perang Tabuk. Waktu itu baginda berehatlah dalam sebuah kemah yang terbuat daripada kulit. Lalu baginda pun bersabda,
Hitunglah enam perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat, yaitu mauti kematianku, pembebasan Baitul Maqdis ataupun penaklukan Baitul Maqdis ataupun pemakmuran Baitul Maqdis, kematian yang menyerang kamu sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati tiba-tiba, melimpahnya harta benda sehingga ada lelaki yang diberi 100 dinar namun masih marah kerana merasa kurang, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah orang Arab. Dan boleh mengatakan bahawa rumah orang Islam melainkan ia akan memasukinya. Dan akhir sekali, perjanjian yang akan berlaku antara kamu sekalian orang Islam dan bangsa kulit kuning. Ni apa ni? Bangsa Rom lah. Orang putih. Orang putih kan kulitnya kuning. Bermakna gitulah. Sebab nanti kita akan bersama dengan mereka untuk melakukan perjanjian. Dan mereka, bangsa Rom nanti akan melanggar perjanjian tersebut. Dan mereka akan datang menghadapi kalian di bawah 80 panji-panji perang. Di bawah setiap panji pula terdiri daripada 12,000 tentera. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada enam, saya ambil satu lah tuan-tuan. Iaitu berkenaan tentang pemakmuran ataupun penaklukan Baitul Maqdis. Baik. Salah satu tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW tadi bahawa akan datang sebelum kiamat akan berlakunya penaklukan Baitul Maqdis. Dah berlaku ke belum tuan-tuan? Dah. Yang pertama kali di zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Itu yang kali yang pertama. Pada pemerintahan pada waktu itu tuan-tuan, di mana ini merupakan penaklukan pertama yang berlaku, Baitul Maqdis telah ditakluk pada tahun ke-16 Hijriah. Ketika itu Khalifah Umar telah membersihkan dari kaum Yahudi dan Nasrani serta membangunkan sebuah masjid di situ. Baru tanya ustaz, habis zaman Nabi tak buat ke? Nabi buat apa dengan Baitul Maqdis? Ah gitu. Memang mereka mungkin tak faham ataupun mungkin dia tak tahu sirah kenapa zaman Nabi sendiri tak berlakunya penaklukan Baitul Maqdis. Sebenarnya tuan-tuan, penaklukan Baitul Maqdis buat kali yang pertama itu yang berlaku di zaman Sayyidina Umar sebenarnya kesinambungan daripada perjuangan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan benihnya itu telah pun ditanam bermula di zaman Nabi SAW. Cuma penaklukan itu berlaku di zaman Sayyidina Umar. Cuma permulaan itu sudah berlaku di zaman Nabi lagi. Walaupun Nabi tuan-tuan tak, kita bukan kata tak berjaya, mana tidak berhasil lah menakluki Baitul Maqdis yang pada waktu itu ditawan oleh kerajaan Rom ketika itu. Tapi Nabi dapat menyekat kuasa Rom itu daripada menakluki negara-negara Arab yang lain. Maksudnya gitulah. Ya. Dan kemudian apabila banyak usaha Nabi Salam pada waktu itu, antaranya Salam telah pun menghantar tentera Islam dalam banyak peperangan, termasuklah Perang Mu'tah yang dipimpin oleh Zaid Harithah dan Perang Tabuk, tetapi baginda wafat sebelum sempat menghantar tentera di bawah kendalian Usamah Ibn Zaid. Walau bagaimanapun usaha itu tidak berhasil. Cuba tadi lah, sebenarnya Nabi juga berusaha tapi tidak berhasil. Dan diperolehkan pula di zaman Abu Bakar Siddiq tuan-tuan pun begitu hebat berlakunya banyak peperangan demi peperangan, juga tidak berhasil. Tetapi tuan-tuan dalam hati Allah Ta'ala, apabila sehinggalah kepimpinan diambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, barulah Baitul Maqdis dapat dimerdekakan sepenuhnya. Sebenarnya gitulah permulaan Baitul Maqdis dibebaskan pada waktu itu, yang tentera waktu itu diketuai oleh panglima perang yang hebat, termasuklah sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang pahlawan yang hebat tuan-tuan. Apalagi Khalid Al-Walid, Amru Al-As dan sahabat-sahabat yang lain. Sampaikan tuan-tuan, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun hidup dalam keadaan harmoni di zaman bawah pemerintahan Khalifah Mahdi Baitul Maqdis. Sebutnya begitu permulaannya. Dan kemudian dipenikkan situ tuan-tuan, apabila Baitul Maqdis kemudian kembali dijatuhkan dan berlakunya Perang Salib yang pada waktu itu berlaku di kerajaan Bani Abbasiyah
Tuan-tuan, kerajaan Abbasiyah pada waktu itu berlakunya sedikit perebutan kuasa di antara pemimpin-pemimpin yang tertinggi. Sebab itulah tuan-tuan, kalau semua nak jadi ketua, agak macam mana organisasi itu. Contohlah, macam contohlah masjid kan, semua orang nak jadi nazir. Kalau boleh kita wujudkan 5 nazir kat masjid, agak-agak jadi apa masjid tu tuan-tuan? Elok ke tidak? Jahannam lah jawabnya. Begitulah pada pemerintahan yang terakhir di zaman kerajaan Abbasiyah pada waktu itu. Masing-masing mentang-mentang dah jadi apa pegawai kanan yang ketiga sebagainya, banyak projek dan sebagainya. Waktu itulah berlakunya perebutan kuasa dalaman. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tentera musuh pun menghidu. Dan berlakulah perkara-perkara yang tak diingini, seperti apa musuh dalam selimut, api dalam sekam, yang kemudiannya menyebabkan berlakunya perang salib di antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani. Bayangkan tuan-tuan, pada waktu itu ketika mana berlakunya perang salib, lebih 80 ribu umat Islam dibunuh. Dalam bahasa Ma'adif jatuh, lepas tu 80 ribu umat Islam dibunuh tuan-tuan. Pada waktu kerajaan Bani Abbasiyah lah. Dan kemudian sehinggalah datangnya panglima perang Islam, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Seorang sultan yang muda tuan-tuan, ketika itu berusia 24 ataupun 25 tahun, yang sebenarnya menggerakkan usaha untuk menyatupadukan umat Islam sehingga mereka mula memberikan kesetiaan kembali kepada kerajaan Abbasiyah. Dan akhirnya tuan-tuan, Baitul Maqdis dirampas kembali oleh Islam buat kali yang kedua. Maknanya yang pertama di zaman Sayyidina Umar, masuk kerajaan Abbasiyah jatuh dan ditawan semula oleh umat Islam buat kali yang kedua. Tapi kuncinya tuan-tuan yang disebutkan tadi, bayangkan bagaimana Sultan Saudi Ayubi ini sebelum nak menawan kembali Baitul Maqdis, apa dia buat tuan-tuan? Yang pertama dia menyatupadukan umat Islam. Itu kuncinya. Dan percayalah, setiap kali setiap kali umat Islam jatuh pun disebabkan umat Islam itu sendiri. Dan nak bangkit semula, kita kena bersatu tuan-tuan. Tengok apa yang berlaku di Baitul Maqdis sekarang ni tuan-tuan. Pun berpuncanya daripada sebelum itu pun disebabkan kejatuhan umat Islam juga. Disebabkan orang Islam juga. Dan sampai sekarang kita tak boleh nak bersatu. Percayalah tuan-tuan, dalam hati Allah Ta'ala, bila umat Islam bersatu ni tuan-tuan, orang kafir habis dia. Dan dia tahu bila umat Islam bersatu, dia akan gunakan orang Islam itu sendiri untuk memusnahkan orang Islam itu sendiri. Itu sejarah, setiap sejarah yang berlaku setiap kali kerajaan Islam jatuh. Dan kemudian tuan-tuan, dalam hati Allah Ta'ala, dan akhirnya sekali Islam dapat menguasai kembali ke Baitul Maqdis. Dan dipendekkan situ tuan-tuan, apabila diteruskan dengan kuasa yang seterusnya, kerajaan Uthmaniyah, Empire Uthmaniyah, yang apabila pada waktu tahun, satu tahun yang lepas apa kerajaan Uthmaniyah jatuh, maka menyebabkan orang-orang Yahudi Israel pula yang menawan kota Baitul Maqdis. Maknanya sekarang ni tuan-tuan, dah dua kali umat Islam menawan kota Baitul Maqdis, dan buat kali yang ketiga umat Islam jatuh. Macam mana dia jatuh tuan-tuan? Iaitulah apabila ketika mananya pada waktu tersebut yang dipimpin oleh Khalifah Sultan Abu Hamid, iaitulah kerajaan Empire Uthmaniyah, seringkasnya tuan-tuan, apabila jatuhnya Uthmaniyah itu, munculnya pihak daripada kumpulan Jamiah Itihad Wataraki, iaitu organisasi persatuan pembangunan. Dan organisasi inilah banyak dipengaruhi oleh idea-idea Freemason yang dipelopori oleh orang-orang Yahudi Dunama. Maknanya apa tuan-tuan? Salah satu faktor kejatuhan kerajaan Empire Uthmaniyah jatuh dan menyebabkan Baitul Maqdis diserahkan kepada Yahudi Israel bermulanya daripada ideologi Freemason yang dipelopori oleh Theodore Herzl, pelopor World Zionist Organization. Nah, sebenarnya gitulah dia punya permulaan. Sejarah tak pernah menipu tuan-tuan. Ya. Idea Freemason menggunakan orang Yahudi Dunama yang dipelopori oleh Theodore Herzl. Theodore Herzl ni nama orang tuan-tuan, kepala bapa World Zionist tu,
yang menggerakkan ataupun menubuhkan negara Israel. Dan akhirnya kerajaan Tuhannya pun jatuh. Dan kemudian pada waktu itu juga percubaan pemimpin Zionis yang bernama Theodor Herzl tadi untuk meminta tanah bagi orang-orang Yahudi di Palestin dengan tawaran janji untuk melunaskan semua hutang luar kerajaan Utsmaniyah, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II. Maknanya apa tuan-tuan? Sebelum berlaku rampasan tanah yang dijajah oleh negara haram Israel, sebelum itu Theodor Herzl dah berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid. Dia meminta, "Tuanku, bolehlah bagilah kami orang Yahudi separuh tanah Palestin ni." Berarti je. Dahlah waktu tu memang dia dah ada kat situ tuan-tuan. Dah melumpang dah sebenarnya orang Yahudi pada waktu tu. 1882, rombongan pertama besar-besaran orang-orang Yahudi di satu Eropah kembali ke Baitul Maqdis. 1897 tuan-tuan, Theodor Herzl ni dah buat kongres untuk menubuhkan tanah haram Israel. Dan kemudian baru dia jumpa Sultan Abdul Hamid. Dia minta, "Tuanku, bolehlah bagilah kami ni separuh saja tanah Palestin ni." Apa kata Sultan Abdul Hamid? "No, tak boleh. Itu bukan tanah aku, itu tanah rakyat aku. Aku takkan bagi." Dia pujuk lagi, "Tuan, bolehlah tuanku. Tuanku kan tahu kami ni orang Yahudi pandai berbisnes." Bisnes menipu, bolehlah tuan-tuan. Dia pujuklah. Apa yang kata Sultan Abdul Hamid tuan-tuan? Dia kata, "Tak boleh. Aku takkan bagi walaupun sekangkang kera, takkan bagi tanah kepada kau." Waktu itulah tuan-tuan, Theodor Herzl ni lebih lagi lah dendam terhadap kerajaan Utsmaniyah. Dan apa yang berlaku pada waktu itu tuan-tuan, rahmati Allah Ta'ala, mereka tidak pernah diam. Zionis tidak pernah tinggal diam pada waktu itu. Mereka melancarkan gerakan Freemason melalui Yahudi Dunamah dan cuba mempengaruhi sebagai rakyat Turki yang berpengaruh pada waktu itu. Tuan-tuan, kerajaan Utsmaniyah jatuh ada dua punca. Yang pertama disebabkan orang Turki itu sendiri, yang kedua disebabkan kuasa luar. Orang Turki pada waktu itu tuan-tuan, yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk, pernah dengar tuan-tuan? Bapa sekuler Turki lah. Dia antara waktu itu menjadi ketua pemimpin tentera muda di Turki, dan dia juga menjadi ketua lah sebagai proses untuk menyingkirkan kerajaan Utsmaniyah. Yang itu yang pertama tuan-tuan, apabila pada waktu itu mereka melancarkan gerakan Freemason yang mempunyai hubungan erat dengan anggota-anggota Turki muda melalui tentera, dan ramai juga anggota Turki muda ini terdiri daripada orang-orang Yahudi di Salonika, Greece pada waktu itu. Dan orang Turki pada waktu itu banyak yang orang terberfahaman ataupun berbangsa Yahudi sendiri. Dan kemudian yang kedua pula, apabila terlibat dengan kuasa luar tuan-tuan, pada waktu itu bukan sahaja Mustafa Kemal Atatürk, yang kedua adalah Revolusi Agung Arab. Ada dua, pertama yang pertama tadi adalah disebabkan gerakan Turki, yang kedua adalah disebabkan Revolusi Agung Arab. Pada waktu itu diketuai oleh Sheikh Hussein. Sheikh Hussein ni tuan-tuan merupakan keturunan Nabi lah, tapi dia banyak masalah lah tuan-tuan. Orang kata keturunan Nabi yang tak sepatutnya dia buat, tapi dia buat. Apa dia buat tuan-tuan? Waktu itu dia menjadi raja di Hijaz apabila British memberi mandat kepadanya. Dan apabila Sheikh Hussein ni yang waktu itu rapat dengan residen British di Mesir yang bernama Henry McMahon, yang menggunakan Syarif Hussein ni untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah, dan menjanjikan kalaulah Syarif Hussein ni berjaya menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah, akan diberikan jawatan khalifah untuk menggantikan Sultan Abu Hamid. Kelakarlah tuan-tuan kalau British nak lantik khalifah, mana ada. British pun nak negara tersebut. Tak ada dia nak lantik khalifah. Lantik puppet boleh. Lantik bolehkah? Boleh. Pada waktu tu Syarif Hussein pun percaya, "Oh, boleh ni, aku boleh bantu. Tapi dengan syarat kau kena bagikan jawatan khalifah tu kepada aku." Dan kemudian tuan-tuan, apabila berlaku peperangan dunia yang pertama, apabila kerajaan Utsmaniyah jatuh, British dapat menjajah Palestin pada tahun 1916 tuan-tuan. Kerajaan Utsmaniyah pun jatuh tuan-tuan. Ya, yang apabila Syarif Hussein tu yang kononnya nak diberikan jawatan khalifah pun ditipu hidup-hidup.
pada mukalah. Inilah orang Islam sendiri yang menjadi tadi baru, tuan. Akhirnya dibuang daerah pak tu, mencari supir. Dan kemudian apabila berlakunya deklarasi Balfour pada tahun 1917, dan pada waktu itulah dijanjikan tanah Palestin itu untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi dan menubuhkan negara haram Israel pada tahun 1948. Inilah salah satu perkara-perkara yang berlaku pada waktu sebelum inilah, tuan-tuan. Dan kemudian, walau bagaimanapun, sehinggalah sekarang ini apabila kita katakan, tuan-tuan, kita dah cakap lebih kurang sebulan, berlakulah apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini, sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru. Perkara yang memang akan berulang. Tetapi yang mengejutkan kita ini, tuan-tuan, nak sebutlah peperangan yang sekarang ini, sebenarnya, buat kali yang kedua, pihak Mujahidin Islam yang mulakan dulu. Biasa kan kalau peperangan ni orang Yahudi lah mulakan dulu. Tapi yang ni kan buat kali kedua, pihak Mujahidin Islam mulakan dulu. Dan ini benda yang sangat baik. Sebab mereka perlu lakukan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu tanah, tanah mereka. Dan mereka kena lakukan peperangan ini untuk merampas kembali tanah yang dijajah oleh negara haram Israel. Cumanya tuan-tuan, sama ada adakah memang plan mereka untuk tahun ini ataupun ada inspirasi yang pernah saya ingat juga tuan-tuan pada ketika mana Hamas ditubuhkan pada tahun 87. Pada waktu itu pemimpin Hamas itu Syekh Hamad Yassin, tuan-tuan kenal, yang suka apa, yang bukan suka, yang memang dia duduk atas kutroda kan. Syekh Hamad Yassin, tuan-tuan, dia pemimpin Hamas. Pada waktu itu dia pernah mengatakan bahawa dia tanya oleh orang kanannya, Syekh Mahmud, dia tanya, wahai Syekh, apa yang kau harapkan untuk Al-Aqsa ini selepas tertubuhnya Hamas? Apa dia kata, tuan-tuan? Kata Syekh Ahmad Yassin, aku berkhayal, makna bahaya ini aku berharap, aku berkhayal bahawa 35 tahun akan datang, kita nanti, umat Islam lah, kita nanti akan bersolat di Baitul Maqdis dalam pada masa yang sama berlakunya pembebasan Al-Aqsa. Saya ulang balik tuan-tuan, Syekh Ahmad Yassin kata apa? Aku berkhayal 35 tahun akan datang, kita semua bersolat di Baitul Maqdis dan berlakunya pembebasan Al-Aqsa. Tuan-tuan, firasat, ilham, mimpinya orang beriman lagi soleh biasanya menjadi kenyataan. Walaupun dikata aku ni berkhayal bahawa nanti kita semua akan bersolat, paling 35 tahun akan datang. Tuan-tuan, dia cakap tu tahun 87. Bila dia kata 35 tahun akan datang, kita dapat tahun bila, tuan-tuan? Tahun ni lah, 2023. Kalaulah perkara itu benar-benar berlaku, maknanya kalaulah betul-betul Al-Aqsa itu dibebaskan pada tahun ini, tuan-tuan, maka dekatlah dengan peristiwa tanda kiamat yang besar. Sebab sekarang ni, tuan-tuan, tanda kiamat yang kecil ada lagi belum berlaku. Seperti mana yang Nabi sebutkan, pada masa akan datang, umat Islam akan memerangi kaum-kaum Yahudi. Waktu orang Yahudi akan bersembunyi di sebalik batu dan pohon, kayu pun, pohon batu pun akan berkata-kata. Sebutnya sampai gitu. Tapi berita itu belum berlaku. Tapi benda ini mungkin sebagai satu permulaan. Tapi kalau tidak dibebaskan, ya mungkin lama lagi lah skrip dia. Cumanya kalau benar-benar tahun ini berlakunya pembebasan Al-Aqsa itu, apa yang diimpikan, dihayalkan oleh Syekh Ahmad Yassin, maka dekatlah kita dengan peristiwa tanda kiamat yang besar. Cuma kita kata apa? Wait and see sajalah. Itu kita. Dan percayalah tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, walaupun hampir satu tahun tuan-tuan, Baitul Maqdis di bawah cengkaman orang-orang Yahudi Zionis, percayalah pada masa akan datang ada lagi satu peluang yang umat Islam akan berjaya menawan semula kota Baitul Maqdis. Itulah janji Nabi SAW kepada umat Islam. Sekarang memang ialah tuan-tuan, walaupun kita boleh bersolat di Baitul Maqdis dan sebagainya, masih lagi dikawal oleh orang Yahudi. Semua boleh beli oleh orang Yahudi, tuan-tuan. Tapi percayalah pada masa akan datang satu lagi peluang. Dan juga itulah peluang yang terakhir nanti, umat Islam akan menawan semula kota suci Baitul Maqdis. Hanya itulah, wait and see lah. Cuma kita tak boleh wait and see saja, tuan-tuan. Kita perlu ada usaha jugalah kan. Kita kena terus bersatu, terus menyumbang
sumbangan kepada mereka, terus melakukan doa dan sebagainya dan perkara-perkara kebaikan untuk kita terus menuju ke kemenangan. Cuma itulah ya. Dan tuan-tuan, orang-orang Yahudi pun tahu benda-benda macam ni, dan dia pun mengimani apa yang Nabi sebut, dan dia pun tahu bahawa dia akan kalah. Tapi orang Yahudi suka, orang Yahudi adalah merupakan bangsa yang suka menolak takdir. Ini orang Yahudi, bangsa yang begitu sombong tuan-tuan, sampai dia nak tolak takdir apa yang telah ditakdirkan oleh dia sendiri. Ini orang Yahudi. Tunggu je lah. Walaupun mereka kata, tak apalah, kalah-kalah ke, menang-menang kami tetap akan cuba. Inilah orang Yahudi. Padahal dia pengecut sebenarnya tuan-tuan. Sebab Nabi kata apa? Pada waktu itu, adanya satu pokok yang disebut, yang dikenal sebagai gorkot. Pohon gorkot yang semacam berduri. Pokok itulah akan melindungi mereka. Apa bukti tuan-tuan? Pada tahun 2019, sebelum COVID, saya ingat saya, negara haram Israel ada membuat program green, program hijau lah. Ingat nak tanam benda. Rupanya tuan-tuan, pengecut punya batal, mereka menanam 240 juta benih pohon gorkot. Nak tengok dia punya pengecut Israel ni tuan-tuan. Lepas tu ada yang mengatakan bahawa tak banyak yang menjadi pokok tu. Ada yang jadi. Tunggulah. Itu Israel. Ya. Apapun tuan-tuan dalam hati Allah Ta'ala, peristiwa itu tetap akan berlaku, dan kita akan melihat bahawa orang-orang Yahudi akan dimusnahkan orang-orang Islam pada masa akan datang. Jadi percayalah, akan datang, bertemani tetap akan dibebaskan semula. Itu pasti hanya masa yang menunggu. Cuma kita tak boleh tunggu saja. Ada ikhtiarah sebut tadi kan. Teruskan bagaimana kita nak menyatukan umat Islam. Kita teruskan mengimarkan majlis dan surau tuan-tuan, terus duduk di majlis-majlis ilmu, terus banyakkan bersedekah, terus buat kebaikan, terus bantu orang, jangan berkira dengan kebaikan. Mudah-mudahan kemenangan kita akan menjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Tanda yang terakhir. Baik, tanda yang terakhir pada malam ni iaitu merebaknya penyakit taun. Baik, hadis yang sama tuan-tuan sebenarnya, saya sambung saja. Selain daripada berlakunya penaklukan Baitul Maqdis, yang kedua adalah apabila merebaknya penyakit yang dinamakan penyakit taun. Baik, penyakit taun ni tuan-tuan sebenarnya sudah pun berlaku juga pada zaman Khalifah Umar juga. Pada waktu itu berlaku Baitul Maqdis buat kali yang pertama, dan juga buat kali pertama taun itu berlaku di zaman Khalifah Umar. Baik, macam mana kita ingin tuan-tuan? Pada waktu itu tentera umat Islam telah pun berjaya menakluki negeri-negeri selain negeri Iraq, negeri Syam, negeri Parsi dan sebagainya. Dan kemudian apabila terjadinya pertempuran sengit di Medan Yarmuk, kaum muslimin berehat di negeri Syam. Kemudian dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, munculnya wabak penyakit yang dinamakan taun. Kenapa taun tuan-tuan? Sebab penyakit yang mudah merebak dan juga mudah berjangkit. Itulah taun. Walaupun mungkin nama penyakit taun banyaklah. Kalau macam mungkin zaman kita apa tuan-tuan? Ingat apa? Apa penyakit mudah merebak dan mudah berjangkit? Seperti COVID-19 pun juga sebagai dinamakan sebagai penyakit taun. Atuh, ya. Tapi tuan-tuan, di zaman Sayyidina Umar pada waktu itu, apabila yang terkena penyakit itu menyebabkan 25,000 jiwa telah pun terkorban. Antara yang terkena penyakit tersebut adalah orang kepercayaan Khalifah Umar, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang pahlawan yang hebat. Maka Nabi pernah bersabda yang bermaksud, terbunuh jadi Allah ialah syahid, mati terkena penyakit itu ialah syahid, dan wanita yang melahirkan anak ialah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Baik, bagi kita pula pada hari ini, persoalannya, adakah orang yang mati terlibat dengan bila penyakit COVID ini dikira sebagai penyakit taun? Sebab kita bukan hidup zaman Sayyidina Umar, kita zaman sekarang tuan-tuan. Adakah penyakit taun COVID ini dikira sebagai syahid bila orang itu mati? Mungkin ada kot di antara sahabat tuan-tuan ataupun mungkin kaum keluarga dan sebagainya yang mungkin sebelum ni lah bila terkena penyakit COVID sampai mereka meninggal. Saya pun ada kat kawan-kawan saya dan kenalan saya juga bila kena COVID dan juga meninggal. Persoalannya, adakah orang yang mati disebabkan COVID yang dikira cahit?
Maka ada para ulama menjelaskan bahwa sesiapa yang mati disebabkan COVID-19 dikira mati syahid juga. Tuan-tuan balik tuan-tuan, ulama mutaakhirin menjelaskan siapa yang terkena penyakit COVID ini dikira mati syahid juga. Termasuklah Jabatan Mufti Negeri Selangor berpandangan bahawa sesiapa orang Islam yang meninggal dunia disebabkan jangkitan COVID-19 dikira mati syahid. Tapi tuan-tuan, dikategorikan sebagai syahid akhirat. Sebab gitulah. Syahid ini ada tiga tuan-tuan. Ada tiga kategori syahid. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Dan yang ketiga, syahid akhirat. Dari ketiga-tiga syahid itu tuan-tuan, kita boleh rebut juga salah satu syahid yang kita mahukan. Ya. Yang pertama, saya sebut tadi, para ulama menyebutkan syahid itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah syahid dunia dan akhirat. Apabila syahid ini untuk hukum hakam khas di dunia dan ganjaran hari akhirat, bermaksud bagi mereka yang terkorban dalam medan peperangan fi sabilillah. Kenapa tuan-tuan? Siapa yang berperang ataupun disebut sebagai di dalam perang fi sabilillah, bila dia mati, dia termasuk dalam mati syahid dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Bila mereka mati ini tuan-tuan, mereka akan masuk syurga tanpa dihisap. Itu demi ganjarannya lah. Dan mereka bila dihimpunkan di padang mahsyar, mereka akan berkelompok di bahagian hadapan sekali, iaitu disebut sebagai Al-Muqarrabun. Tuan-tuan, di akhirat kelak, di padang mahsyar nanti, kita akan dibagi tiga golongan. Yang pertama, Al-Muqarrabun. Ini orang yang terdekat dengan Allah Ta'ala. Para anbiya, para solehin dan juga para syuhada. Syuhada tuan-tuan. Yang kedua, golongan Al-Yamin, golongan kanan, yang kebaikannya banyak daripada keburukan. Yang ketiga, golongan Ajimal, golongan yang kejahatannya lebih banyak lagi. Maka siapa yang mati syahid di akhirat ini tuan-tuan, bila di padang mahsyar dia akan dikategorikan dalam golongan Al-Muqarrabun, yang paling depan. Sebab apa paling depan? Sebab mereka ini akan masuk syurga yang terawal dan tidak perlu dihisab. Jadi gitulah nak sebutnya. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ya, nak rebut syahid dunia akhirat ini bukannya mudah. Sebab itu boleh rujuk dalam kitab-kitab sejarah kerajaan Islam. Banyak sebenarnya. Tuan-tuan boleh cari itu. Itu kalau dalam bab kerajaan Tsamaniyah ke Abbasiyah ke, itu semua ada diceritakan dalam kitab-kitab yang tuan-tuan boleh cari. Banyaklah kitab. Contohnya kitab tentang Empayar Tsamaniyah, ada cerita tuan-tuan boleh cari. Dan kitab tu pun dia dirujuk dan dikarang oleh orang-orang yang dipercayai. Tak ada masalah benda tu. Benda tu kita kena percayalah, sebab itu benda-benda yang berlaku. Mana tak ada istilah benda itu betul ke? Benda ini memang betul tuan-tuan. Tu boleh tengok balik. Tak perlu diulahlah benda tu. Betul-betul tuan-tuan boleh cari sendiri. Kalau tak betul, tuan boleh bagi tahu saya. Ada benda tak betul yang mudah kita boleh jawab. Benda tu betul lah sebagainya. Itu yang tadi nombor tadi ke? Tu betul lah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Okey. Yang berikutnya tuan-tuan, siapa yang nak mati cahit ni, ada orang tanya ustaz. Baru-baru ni lah dia tanya. Ustaz, saya nak pergi Palestin. Kata, buat apa tu lagi? Saya nak berjahat lah ustaz. Saya nak mati syahid dan saya nak masuk syurga tanpa hisap. Senang tu lagi, senang ustaz. Sebab saya banyak hutang dengan orang ni. Hutang dengan manusia banyak. Jadi dia tak mampu nak bayar hutang tuan-tuan. Dia pergilah berperang.
Kononnya kalau mati nanti cahit dan boleh masuk syurga tanpa hisap. Baik, pemahaman ini salah tuan-tuan. Nak sebut kat sini sebab kadang ada orang yang tak faham. Berjihad, okey pergi terus, mati cahit masuk syurga. Tuan-tuan, nak sebut kat sini, kalau betul lah kita nak berjihad, nak berperang, betul-betul ni, nak jihad berperang, nak menjahit, kena selesaikan urusan dengan manusia dulu. Tak boleh suka hati pergi tuan-tuan. Yang menangkan memang tempat kita diperang lah. Ni kalau kita nak pergi berperang, nak pergi sana, apa nak pergi berperang Ustaz? Nak bantu orang, nak mati cahit, masuk syurga Nabi Ustaz? Tidak. Sebab apa? Oh, sebab saya banyak hutang lah Ustaz. Tak boleh bayar ni, jadi mati. Cahit, juga Nabi Ustaz? Tak. Tuan-tuan, kalau yang macam tu, kalau kita nampak, kalau betul-betul dia pergi berperang, lepas tu dia mati yang kena mati cahit, ya, sebabkan dia ada hutang dengan makmum tu tuan-tuan, dia tetap akan sangkut dekat akhirat kelak. Tak boleh. Nak tebuk kat sini, bila nak berjihad, nak berperang, pastikan dah selesai urusan dengan manusia. Hutanglah selesai. Hutang orang kena bayar dulu tuan-tuan. Kalau tak, sangkut juga. Kesalahan dengan manusia, orang minta maaf, kita maafkan. Dah selesai, baru boleh pergi berperang. Kalau tak, tak perlu lah. Sama juga yang macam ni, hari ni. Bukan nak pergi, tak payah. Selesaikan urusan dengan manusia dulu. Kalau selesaikan belum, yang saya maklum kita tak boleh nak pergi sana tuan-tuan, tak? Kita tak boleh, kita pun tak boleh nak pergi berperang sebab kita ada undang-undang tuan-tuan. Dan kita kena faham bahawa negara kita tuan-tuan termasuk dalam pertubuhan negara-negara berkecuali, NAM tu, negara yang tidak akan, negara berkecuali lah yang tidak akan terlibat dengan konflik perang-perang ni, melainkan tuan-tuan dalam hati Allah tak ada, mana tahulah kan, anda katalah mungkin kerajaan kita, kerajaan Malaysia yang akan menghantar tentera ke sana, itu boleh. Bolehlah di join tuan-tuan. Ataupun, mana tahu, besok MPN kita buka list senarai siapa-siapa rakyat Malaysia nak berjihad di bumi Palestin. Itu boleh. Kalau tuan-tuan nak berjihad. Tapi, kena selesaikan urusan dengan manusia dulu di dunia ini. Kalau tak tuan-tuan, tak perlu dan tak ada kewajipan kita pada waktu itu. Itu dia punya apa undang-undang dia gitulah tuan-tuan. Tapi saya sebut tadi, kalau memang kita dah selesai, tak ada usaha dengan manusia, kalau nak berperang dan dibenarkan, bolehlah kita berperang dan sebagainya. Tapi sebab itulah tuan-tuan, tak semua orang dapat mati cahit dunia akhirat ni, hanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh harapkan, tak ada masalah tuan-tuan, ya? Cuma kalau ikut undang-undang yang saya faham, kalau buat peperangan ni, kita tak boleh. Negara kita negara yang berkecuali. Melainkan kerajaan Malaysia menghantar tentera ataupun membuka senarai list untuk meletakkan nama rakyatnya untuk pergi ke sana, itu boleh. Persoalannya tuan-tuan, kalau betul lah dia buka senarai nama kepada kita ni nak menolong orang Palestin sebagai contoh, adakah kita bersedia? Itu persoalannya. Kan? Anwar apa? Nanti PM keluarkan list siapa-siapa rakyat Malaysia yang nak pergi berperang, berjihad. Adakah kita bersedia tuan-tuan pada waktu itu? Itulah dia punya cerita dia. Tapi yang dipahamkan dan tak mustahil dan tak mungkin, artinya kita takkan boleh ke sana ataupun ke mana-mana untuk berperang. Jadi mustahillah kita nak dapat yang ini. Tapi kalau sekiranya tidak mustahil, maka kita boleh perolehinya. Itu cahit dunia akhirat tuan-tuan. Cahit yang kedua, cahit dunia, yakni mereka yang terbunuh ketika melarikan diri dalam peperangan. Mereka dah termasuk dalam golongan berperang, tapi mereka melarikan diri. Dah zan yang belum? Melarikan diri. Baik, golongan ini tuan-tuan, dia takkan dapat apa-apa di akhirat. Sebab dia larikan diri lah, berperang. Lepas tu dah sampai musuh, dia larikan diri pula. Ataupun dia nak berperang, dia takut nak orang, tak jadi nak perang, atau pengecut, dia tidak termasuk dalam golongan yang menerima pahala akhirat. Ataupun dia berperang kerana riak tuan-tuan. Aku nak perang ni sebab aku nak nama je. Nanti mata aku mati, nanti aku dapat banyak ke, aku punya keluarga dapat ni ke, imbuhan apa semua, tu. Jadi sebab-sebab dunia kat situ, maka dia tidak akan dapat pahala akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Jadi ada soalan yang sama juga berkenaan tentang kalaulah tentera ataupun pihak-pihak ketenteraan lah berperang tapi ada hutang. Ini tak sama juga tuan-tuan. Tapi apabila dia ada arahan untuk berperang, dia kena berperang dulu. Sebab hutang tak hutang ni biasanya sama ada bila dia mati, sama ada mungkin kalau dia dikalibat dengan kerajaan dan negara, mungkin negara mungkin bayarkan hutang ataupun mungkin warisnya boleh bayarkan hutang. Nak sebut hutang ni tuan-tuan, kalaupun kita mati syahid, yang kita anggap mati syahid, hutang ni bila tak diselesaikan, dia tetap akan beri masalah kepada kita di akhirat kelak. Sebutnya gitulah. Jadi dalam bab-bab nak mati syahid ni, saya sebutkan tadi, memang ada dia punya aturan dan undang-undangnya. Tetapi dalam bab yang siapa yang jadi tentera, tapi dia kena akur dengan perintah kerajaan sebutlah. Ataupun negara, bila menghantar ni, bila mati syahid, dan di saibang juga bila ada hutang, mungkin pihak negara ataupun kerajaan mungkin dia akan melunaskan hutang-hutang mereka lah, kalau hutang dengan koperasi ke benda itu contoh. Sebenarnya sebut kat sini hutang menyebabkan roh ataupun seseorang itu akan tersepit walaupun dia di dunia nampak macam seperti mati jahit. Sebut bab hutang lah gitu. Ini samalah macam orang-orang yang biasa. Ya, itu jelas lah gitu. Bagi yang ketiga tuan-tuan, last kali syahid akhirat. Baik, yang ni semua orang boleh dapat. Iaitu bermaksud yakni kematian yang disebut oleh salam selain daripada peperangan fisabilillah, contoh seperti mati terbakar, mati lemah, mati apa lagi tuan-tuan? Untuk ilmu kan? Balik ni, mana tahu kan tuan-tuan, mana tahu kemalangan, accident. Mati syahid akhirat lah. Mati melahirkan anak yang Nabi sebutkan tadi, bila seorang ibu yang melahirkan anak kemudian ibunya mati, juga pahala itu mati syahid. Dan juga penyakit seperti ta'un tadi ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan mudah merebak dan mudah berjangkit dan mudah menyebabkan kematian, semua itu adalah mati syahid tetapi syahid akhirat. Semua itu tuan-tuan, itu bermaksud orang ini sewaktu di alam akhirat yang pertama, alam barzah, akan dielakkan daripada periksaannya. Tapi tuan-tuan, bila masuk ke padang mahsyar dan seterusnya, belum tentu lagi. Faham tuan-tuan? Itu syahid akhirat yang akan dilepaskan setelah di alam barzah, tapi belum tentu lagi bila masuk ke padang mahsyar, seterusnya belum tentu lagi dia dilepaskan. Itu gitulah syahid akhiratnya gitu. Ya, maka beruntung sebab dia mati dalam keadaan yang macam tak bersedia. Kan? Mati yang terkena penyakit, mati yang terkena bencana, mati yang tiba-tiba saja.
Tidak boleh maknanya tiba-tiba dia kena bencana ke, gempa bumi, banjir, tsunami yang mereka tak jangka. Syahid akhirat yang akan dilepaskan daripada sisaan kubur, tetapi belum tentu lagi di padang mahsyar dan yang seterusnya. Itu syahid akhirat. Dan sebab itulah tuan-tuan mesti Allah Ta'ala, poin yang terakhir yang disebutkan tadi, ketika mana Sayyidina Umar, dia tahulah sahabat yang bernama Abu Ubaidah tadi terkena penyakit ta'un. Ya, waktu tu Sayyidina Umar berada di Madinah, Abu Ubaidah tu bersama dengan tentera di Syam pada waktu tu. Dan Khalifah Umar ini ingin melawat sahabat Abu Ubaidah tadi yang terkena penyakit ta'un, tetapi dibatalkan kerana Umar mendengar Abu Rahman bin Auf membacakan sebuah hadis yang bermaksud, jika kamu dengar ta'un di satu tempat, janganlah kamu pergi kepadanya. Jika berada di satu tempat sedangkan kamu itu, jangan kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana pun tuan-tuan, di zaman para sahabat lagi dah gunakan kaedah yang Nabi sebutkan tadi. Dan juga kalau tuan-tuan perasan, pada awal-awal negara kita di apa, disiarkan terkena penyakit COVID tu, kan kita tak boleh keluar kan, stay at home. Lalu para mufti pun ada keluarkan fatwa lah pada waktu tu, kalau keluar tu dia jadi dosa lah. Apa tuan-tuan, gunakan kias ini, kaedah ni. Maknanya kalau ada, kalau kita lah, kalau ada COVID di tempat kita, kita tak boleh keluar. Dan kalau di tempat situ ada COVID, kita tak boleh pergi ke tempat itu. Sebab itulah kalau tuan ingat, mufti wilayah pada waktu tu, bila perayaan kita yang pertama tahun tersebut COVID, kita tak boleh pergi balik kampung, tak boleh rentas daerah kan. Siapa yang rentas daerah, maka hukumnya dosa. Waktu tu ramai pula orang rentas mufti. Benda mufti ni, bila masa aku tak pernah pun belajar kitab, balik kampung raya jumpa mak ayah, dosa. Itulah orang tak belajar tuan-tuan. Jadi kita pakai ke? Okey, seperti apa? Penyakit apa? Apa-apa. Baik tuan-tuan, penyakit yang tak boleh sembuh, selagi mana penyakit itu saya sebutkan tadi, dia bukan penyakit yang tiba-tiba mendatang. Macam tadi kan, penyakit seperti bala bencana lah, kan tiba-tiba datang tanpa diketahui. Maka dia termasuk dalam mati, termasuk dalam kategori syahid akhirat. Adapun mati yang mungkin seperti lumpuh yang tak boleh sembuh dan sebagainya, taklah termasuk dalam kategori cahaya akhirat tu. Tapi percayalah tuan-tuan, setiap kali kita ditipu sakit, tetap Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kita anggap benda tu sangat baik lah, walaupun mungkin seteksa bagi orang yang terkena penyakit yang mungkin tak boleh sembuh dan sebagainya. Kena bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Ada soalan lain? Jadi begitulah tuan-tuan, dua tanda kiamat kecil yang kita bincangkan pada malam ni, mudah-mudahan dapatlah sedikit banyak jadikan manfaat dan ibrah untuk kita semua. Dan saya minta maaf kalau ada salah bahasa, tersinggung perasaan dan sebagainya. InsyaAllah nanti jumpa lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa seluruh muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, kami titipkan kepadamu dengan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, maka janganlah membuat kami melupainya dan berikanlah kami kuasa untuk mengingatinya. Walhamdulillahi Rabbin Alamin. Allahu akbar, Allah.